Salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih masih setia di channel ini. Berita hari ini daripada Roti Kaya. Tahun pertama puasa sebagai isteri, Zizi Kirana risau kerana masak 10 hidangan untuk suami. Tahun ini merupakan pengalaman pertama buat penyanyi Zizi Kirana berpuasa sebagai isteri. Zizi mengaku bimbang tidak dapat disediakan juada yang terbaik buat suami ketika sahur dan berbuka. Bagaimanapun, Zizi berkata dia lega tidak perlu memikirkan soal makanan, kerana suaminya Yusuf Barin bukanlah seorang yang cerewet. Beberapa minggu sebelum puasa, saya sudah mulai risau. Adakah perlu disediakan 10 juada berbuka dan bersahur untuk suami? Seminggu sebelum puasa, suami beritahu dia seorang yang simple dan hanya ambil makanan ringan seperti roti ketika bersahur. Lega juga rasanya karena tidak perlu terlalu pikir babak makan. Tetapi saya akan pastikan sentiasa menjaga makanan suami karena itu tugas istri, katanya. Dalam pada itu, Zizi berkata dia lebih senang memasak di rumah dan hanya sedikit juada tambahan untuk berbuka. Ujurnya, dia sudah terbiasa berbuka di rumah selama 2 tahun akibat pandemik serta masih ragu-ragu untuk ke tempat yang sesak. Rasanya saya masih ada perasaan paranoid untuk berada di kawasan yang terlalu ramai. Mungkin sudah biasa tidak tersesat seperti sebelum ini. Jadi, saya lebih selesa di rumah, keluar hanya jika perlu sahaja, katanya. Sekian info hari ini. Terima kasih.